Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham PTBA. Jadi kalau teman-teman mengamati ya beberapa saham sektor batubara yang isunya strategis, sekarang malah sudah terkoreksi ya teman-teman. Jadi kayak PTBA, kemudian Adaro, terus apalagi ya yang belum bagi dividen ya. UNTR udah ya, UNTR itu kapan bagi dividen? Oh belum ya, UNTR juga belum bagi dividen. Terus apa lagi ya, Hexa coba, Hexa tapi masih jauh Hexa ya. ITMG ini sudah ya, ITMG sudah April kemarin. Nah ini saham-saham yang sebenarnya isunya bagus ya, karena berpotensi bagi dividen dalam waktu dekat ya. Nah, salah satunya adalah PTBA ya. Ini dia sudah turun dari harga tertingginya di 3140 ya, dikurangi sekarang 2880, sudah turun 260 poin atau 8,2%. Namun kalau kita lihat 3 bulanan dia masih di atas ya teman-teman. Jadi ya, terendah itu 2510. 2880 dikurangi 2500. Masih 370 poin dibagi 2510. Sudah naik 14,7%. Nah ini apakah dia akan naik ya mendekati pembagian dividen, kita cek ya RUPS-nya kapan. 8 Mei ya, sekarang masih tanggal 29 April, jadi masih sekitar 9 hari lagi RUPS-nya. Nah ini kalau misalnya bagi dividen 100% ya, ini kan bisa aja ya, 2021 100%, 22 100%, berarti dividennya itu 530 dibagi 2880, wih 18% teman-teman. Ini kalau menurut saya masih worth it ya teman-teman. Jadi kalau toh dapat di harga 2880 ini masih worth it ya, masih ada potensi naik ya, paling minimal ya separuh lah paling enggak dari dividennya. Kalau misalnya dividennya 500 ya, dia minimal naik bisa sampai 300. Kalau kita lihat satu tahun nih PTBA masih turun, 3 tahun naik, 5 tahun juga masih turun ya, karena PTBA sempat di harga 4.000 sekian ya. Di saat harga batubara booming, ini PTBA menyentuh 4.630. Dan kemarin aja sempat menyentuh di 3.140. Ini dah bagus ya menurut saya PTBA. Turnovernya 33 miliar. Enggak terlalu besar, tapi kalau dibanding Adaro mungkin lebih besar Adaro ya. Adaro turnovernya berapa? 73 miliar. Ya, separuh lah. PER-nya 5, PBV-nya 1,55. Ini kita lihat kemarin transaksi paling besar di harga 2890 ya, ini jadi di 2890 ini seperti ada yang menampung ini ya teman-teman. Hari ini sempat naik di 2940, kena profit taking. Ini 50 poin ya, berarti sekitar 1,5 ya. Mungkin ini trader-trader. Satu minggu ini masih turun, jadi 2880 ini sepertinya support kuat nih, beberapa kali terlewati ya, tapi bisa mantul lagi ya, 2880 nggak mantul lagi gitu. Nah kalau kita lihat
isu dividennya sekitar bulan Juni ya. Jadi Mei Juni masih 2 bulan ya, Mei Juni. Jadi masih kemungkinan masih bisa naik turun ya. Paling tidak nanti sampai berita fix berapa jumlah dividennya ya. Kalau dividennya di bawah 100% kemungkinan naiknya nggak terlalu tinggi ya. Ini untuk apa BTBA. Net profit 6 triliun, cash flow 3 triliun ya. Dividend yield 37%, wah besar banget ya. Ini kalau teman-teman beli PTBA 1 tahun yang lalu ya di harga 3.800-an ya mungkin ya. 3.800 ini masih rugi ya, rugi sekitar 1.000 poin. Tetapi dia dapat dividen 2 kali nih ya. Di bulan oh satu eh 2 kali ya nih ya. 2022 ini Juni 688 bentar. 1 tahun. Oh, 2023. 2023 dia dapat dividen 1.094 poin ya, hampir sama. Terus kemudian nanti berpotensi dapat dividen lagi di bulan Juni. Jadi enaknya itu. Dan jumlah dividennya bisa lebih besar ya kalau ini dibelikan lagi ya. Jadi ketika pembayaran di 14 Juli 2023 ini dibelikan lagi dividennya 14 Juli ini di harga mungkin sekitar 2.800 1.000 poin. Jadi lumayan nih teman-teman, hampir 20%-an lebih ya. 1.009 berapa tadi? Seribu sembilan puluh empat kali taruhlah berapa lot ya, mungkin kita punya 100 lot aja ya, plus 10 juta. Ini kalau kita belikan lagi sahamnya di harga bawah ya, di harga 2.800. Udah tambah 37 lot ya. Kalau punya 100 lot. Jadi potensi dividen berikutnya itu udah 137 lot. Jadi lumayan ya. Naik paling tidak naik minimal 20% lah. So, saham berikutnya kita cek teknikalnya PTBA. Jadi enaknya punya saham yang dividennya besar itu kita lebih tenang teman-teman, walaupun harga sahamnya turun masih berpotensi dapat cuan ya. Secara stokastik memang udah cukup tinggi tapi ada potensi masih bisa naik teman-teman. Udah di bawah ini ya, kemungkinan mantulnya cukup besar nih ya, cuman sinyal mantulnya belum ada. Ini kemungkinan masih lanjut koreksi, di mau dibawa ke berapa ini coba? 2850 ya, sekitar 2850 2860. Ini paling nanti mantul lagi. Oh, ada gap di sini ya. Ini nanti tertutup nih. Tapi mungkin ini setelah pembagian dividen nih baru tertutup. Bollinger-nya coba kita cek. Oh iya, masih berpotensi turun di 2.800-an. Nah, teknikalnya turun ya, ini di bawah MA5. Stokastik buy, MACD buy. MACD juga buy, ini coba cek MACD.
Masih tertekan ya. Coba kita cek harga batu bara. Oh, ini masih sama ya minggu Jumat kemarin ya. Ya, 137 ya Jumat kemarin. Kemungkinan masih tertekan nih saham sektor batu bara ya, teman-teman. Ada enggak ini? Coba. Masih tertekan ya ini harga batu bara ya. Cuman kalau teman-teman fokus di jumlah lot ya. Jadi ini PTBA ini termasuk saham yang bagus ya teman-teman, karena dividennya cukup besar dan dia rutin ya. Jadi paling tidak setiap 1 tahun sekali kita dapat dividen ya sekitar 18%, 17%, ini udah menarik. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Lebih baik fokus di satu saham yang fundamentalnya bagus dan dividennya juga besar. Dan teman-teman, setiap harga sahamnya turun, usahakan bisa masuk. Kalaupun toh dananya sudah habis, ya tunggu pembagian dividen. Kalau sudah dividen cair, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.